Halo semuanya. Jadi kita nih lagi latihan tenaga dalam lagi nih, lama nggak latihan. Ini memang besi khusus untuk latihan. Hanya saja besi khusus untuk latihan pun tuh ada level-levelannya. Sekarang kita akan bermain-main dengan besi R4. Besi R4 ini, walaupun ini besi dragon memang katanya khusus untuk latihan, tetapi R4 ini bukan hal yang mudah untuk mematahkan besi R4. Butuh latihan yang bagus dan tenaga dalam yang bagus supaya berhasil mematahkan dan tanpa cedera. Oke, nah ini R4 ya. Jadi kadang orang bilang, oh gampang, itu kan besinya khusus. Besi khusus itu ya, kalau saya kasih tahu ada R 1/2, R1, R2, R3, dan R4. Nah, kalau mereka bilang tanpa tenaga dalam bisa, coba aja yang R4. Tapi tanggung sendiri kalau sampai ada apa-apanya ya. Ini R4. Oke. Oke, the same. Oke, ini memang agak lumayan nih, keras nih. Ya, oke, jelas ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan belajar pada pakai K14 ini, katanya plat baja, dan konon sih katanya justru lebih keras, walaupun kelihatannya lebih sederhana dari yang R4 tadi. Oke. Keping-keping. Mampur ya. Oke. Ya, memang ini keras sekali, butuh